Persediaan musim 2022 Johor Darul Takzim masih berjalan dengan rancak apabila dikaitkan dengan kemasukan beberapa pemain bintang dari Liga Ternama Dunia. Dikabarkan, Johor Darul Takzim sudah mempersetujui untuk membawa masuk seorang penyerang dari kelab gergasi Itali iaitu Lazio yang kini berada di tangga ke-8 Liga Serie A. Seperti yang ditularkan oleh pemerhati bola sepak Juan Budiman, menurutnya Johor Darul Takzim akan membawa masuk pemain dari Serie A dan pemain ini bakal digandingkan dengan Bertrand da Silva. Pemilik Johor Darul Takzim Tunku Ismail sebelum ini turut menjelaskan Johor Darul Takzim akan berbelanja besar untuk musim 2022 dan berita ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan oleh JDT. Selain itu, Tunku Ismail turut memberikan maklum balas kepada ciapan tersebut dengan kata-kata, "Saya menyukai Serie A," dan ianya adalah petanda jelas berkenaan berita itu. Menurut sumber berlainan, turut menyatakan bahawa perpindahan pemain bintang itu sudah dipersetujui dan ianya bakal diumumkan tidak lama lagi.